Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jom Traveling, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan melakukan studi visit ke salah satu pusat pendidikan yang ada di Kota Sukabumi. Tujuan kita kali ini yaitu kita akan mengunjungi Madrasah Aliyah 2 Sukabumi atau MAN 2 Sukabumi. Orang bilang juga dengan Mandasi ya. Saya tadi berangkat dari arah barat ya, dari arah Jakarta, dan kita menuju ke Jalan Palasari nomor 14 Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Disitulah lokasi untuk MAN 2 Kota Sukabumi. Nah, kita patokannya seberang SPBU Raweuy, kita belok kanan ke masuk ke Jalan Palasari ini. Dan Jalan Palasari ini kalau kita telusuri terus langsung ke ujung, itu akan tersambung ke jalur lingkar selatan Sukabumi. Pendidikan atau edukasi adalah sesuatu hal yang penting, yaitu usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Kalau secara etimologi, kata pendidikan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan e berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Dan pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Oke, sobat semuanya, kita sekarang sudah mau memasuki gerbang MAN 2 atau Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Sukabumi. Jadi dari jalan raya sampai ke sekolah ini itu lebih kurang 600 meter ya. Dan inilah suasana di lingkungan sekolah MAN 2 ya. MAN 2 Kota Sukabumi didirikan sejak tahun 1995 sesuai keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 55A menjadikan MAN 2 Kota Sukabumi sebagai lembaga pendidikan tingkat menengah umum berciri khas agama Islam, berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Barat. MAN 2 Kota Sukabumi merupakan MA Plus Keterampilan yang merupakan program Madrasah Aliyah bertujuan mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keterampilan tertentu, sehingga siswa dapat mempunyai wawasan entrepreneurship dan vokasional yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan ketahanan hidup di masa mendatang yang jauh lebih kompleks dan kompetitif. Ini kita sambil berkeliling melihat suasana lingkungan sekolah MAN 2. Dan nampaknya cukup bersih ya, enak ya. Dan juga tertata rapi. Di depan ada toilet, kemudian ini kiri kanan ini merupakan ruangan kelas ya. Dan di depan ada satu lapangan football ya. Itu cukup besar juga ya, dan ini salah satu ekstrakurikuler yang ada di MAN 2. Beginilah suasana di kawasan atau lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Sukabumi. Nampak asri dan enaken ya. Untuk informasi lengkap mengenai MAN 2 bisa diakses di man2kotasukabumi.sch.id. Semoga elemen-elemen yang ada di MAN 2 ini, baik itu siswa, guru, karyawan, semuanya diberikan kesalahan hati dan siswanya diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini salah satu sekolah yang bisa dijadikan alternatif favorit ya untuk melanjutkan ke tingkat SLTA.
Oke, teman-teman atau sobat semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa support terus channel John Traveling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.